Oke, sahabat dahsyat. Sahabat dahsyat, kita lihat. Ini adalah mobil yang nanti akan dipakai menjadi mobil pengantin. Mobil pengantin. Raffi Nagita. Betul. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini mobilnya Uya-Kuya loh. Gila loh. Uya Kuya. Ini Raffi minjem, nyewa atau Papi Uya ngasih Raffi? Hadiah. Hadiah. Hadiah buat Papi mobil Uya pengantin. Luar biasa. Minjem enak aja. Minjem, Raffi minjem. Dipinjemin kalau dia mau ntar. Soalnya kan kemarin dia lagi nyari, bingung lagi nyari kan. Oh. Ente lagi nikah kayak gini juga nggak sih, Pip? Kalau ini mah, ini mah nggak ada apa-apa. Oh, pakai apa dulu Kang Deni? Ane pakai ojek. Gua tuh kawinan naik kuda dulu. Oh, naik kuda. Benar, naik kuda dulu. Oh, kebuka dong atasnya, kebuka. Oh. Luar biasa. Nanti Raffi itu nganter ini dari mana ke mana sih, Kang Deni? Raffi itu nanti dari, jadi dari gedung Karang Taruna RT 4 langsung dibawa ke Balai RW. Balai Rakyat. Balai Rakyat pakai ini. Dari situ baru ke gedung. Eh, sebelum Raffi jajalin, jalan boleh Raffi bareng-bareng jajalin, kirap. Jajalin. Loli mau lihat dalamnya boleh enggak? Boleh, sahabat, kita lihat. Kita lihat jeroannya, kita lihat jeroannya. Nih. Tuh. Bukan menggunakan pengantin, jadi pintunya kebukanya dari sini. Pintunya kebukanya gini nih. Cet, kayak pintu koboi. Kayak pintu koboi gini. Asik loh Kang Deni. Iya. Yeah. Adem, Pak. Adem. Oh ya, bang. Keren banget mobilnya. Ke depan ya, Bang. Keren. Nih. Anterin saya ya. Gue salah tempat, ngapain gue duduk di depan. Asisten gue mana, Uya? Uya. Wah, cocok, kurang ajar lo. Ntar saya lewat. Situ. Oh, gue pengawal nih ya, pengawal. Saya tutup pintu, Pak. Pak, ini buat apa nih, Pak? Luar biasa. Ini pengen nih. Ini beli nih. Ini harga mobilnya berapa, Pak Buya? Apa? Harga mobil ini? 12M. 12 miliar. Luar biasa, Pak Buya. Mobil tetangga. Mobil tetangga. Iya, banyak banget. Mobil tetangga dipinjemin ke gue, terus gue pinjemin ke Raffi. Ini bisa dibuka nggak ini? Pak Buya, calo. Bisa kebuka nggak? Hah? Ini. Bisa kebuka nggak sunroofnya? Enggak, ini ada ininya nanti buat Raffi dada-dada nanti. Ini buat Raffi dada-dada ke teman-teman media. Aha. Naik. Luar biasa enggak? Susah injek. Keren lho, Pak. Oke, jadi nanti juga katanya Raffi pernikahannya itu selain itu juga akan ada helikopter juga. Oh, mau gantian. Gantian dong. Gantian. Oh. Eh. Dedi mau gantian, mau masuk mobil mewah katanya. Wah, awas mual. Muntah, awas muntah. Big base in class nih, kalau begini mah. Udah siap, Tuan? Hai. Ma, aku naik mobil. Oh. Adem, Pak Uya. Jadi mobil ini juga katanya ini customized. Jadi benar-benar handmade, jadi semuanya tuh kayu-kayunya juga. Ini yang biasa dipakai sama raja dan ratu Inggris sama pangeran-pangeran di Inggris, jadi emang cocok banget buat Raffi. Iya. Jadi ini semua kayunya tuh semua ini mobil semua ini handmade. Dari mobil ini dengan merek yang sama dengan mobil yang lain punya orang lain itu pasti beda karena semua customized. Jadi semua ini dibuat khusus hanya untuk mobil ini. Tuh. Jadi nggak bakal ada yang nyamain. Saya dipakai sama Pangeran Charles. Pangeran Udin, Pangeran Kodok. Mana namanya Pangeran Udin? Eh, Kang Deni juga punya mobil mewah, Kang. Hah? Mobil mewah harganya berapa tuh? 2,5 kayaknya deh. Oh, banyak deh. Lima, kaya banget. Mobil. Mobil motor rumah. Habis beli rumah. Baru beli rumah 9 miliar. Enggak, itu. Oh, 9M rumahnya. Saya enggak ada apa-apanya mobil ini. Enggak, Kang Deni juga mahal mobil. Kalau gue mah ketahuan punya tetangga gue, ya kan? Ah, ini mah punya Papi Wiyu juga. Kejar-kejar loh. Oke. Luar biasa, saya suka banget pintunya. Pintunya tuh kayak... Bener-bener kayak mobil-mobil kerajaan ya. Kata Pak Ustadz Yusuf Mansur, kalau kita pengen sesuatu, pegang terus solawatin. Solawatin ya, Pak. Terus kita ntar bisa punya. Amin. Amin. Solawatin dulu lah. Aja pegang-pegang, lecet. Amin. Lah, dah. Besok beli ah. Mudah-mudahan gue bisa punya mobil kayak gini. Okay. Amin. Mudah-mudahan gue juga punya mobil kayak gini ya. Pegang, selawatin nih biar punya.